Dari awal nge-YouTube sampai sekarang ada di Jepang tuh tetap pakai handphone. Pakai dulu nge-YouTube itu dapat 1000 subscribe itu hampir 6 bulan. Jadi Bang Ido nyampe Jepang itu saya lihat di handphone itu YouTube Bang Ido udah bisa ada iklannya. Wah, itu senangnya tuh betul. Udah ada di Jepang, YouTube udah dimonetisasi, wah itu senangnya double-double bener. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others and you're not that great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bang Ido Vlog, vlogger Jawa Toko Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, bro. Di video kali ini Bang Ido mau ngebahas tentang YouTube, bro. Jadi enggak tentang keseharian Bang Ido. Jadi Bang Ido mau ngebahas YouTube karena ada yang tanya, yaitu kenapa kok YouTube saya enggak bisa ada iklannya. Jadi kan gini, bro, kalau masalah YouTube ada iklannya atau enggak itu kan juga ada ketentuan. Jadi pihak dari YouTube itu juga ada persyaratan, kalau bila YouTube kalian tuh ada iklannya tuh ada kayak persyaratan. Jadi enggak gampang, bro. Jadi YouTuber itu enggak semudah yang kalian lihat. Misalkan itu gaji setiap bulan 10 juta, 5 juta itu enggak seperti itu. Jadi kalau nge-YouTube itu penuh perjuangan. Kayak Bang Ido dulu waktu pertama nge-YouTube itu kan tahun 2019 awal. Itu Bang Ido mulai nge-YouTube. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah sudah sampai 2000 subscriber. Jadi Bang Ido sangat terima kasih banget buat para subscriber yang sudah mendukung channel Bang Ido. Susah banget, beneran. Kalian jangan mikir mau jadi YouTuber terus setiap bulan dapat uang, itu susah, bro. Itu gak seperti yang kalian bayangkan. Bang Ido aja dulu nge-YouTube itu dapat 1000 subscribe itu hampir 6 bulan itu dapat 1000 subscribe. Dan yang lama itu adalah jam tayang atau jam tonton. Itu Bang Ido lama, 7 bulan, hampir 8 bulan malah itu baru dapat 4000 jam tayang. Itu susah banget, bro, beneran. Itu perjuangan banget. Terus sama apa? Ada yang nanya, Bang Ido itu ngeditnya pakai aplikasi apa? Terus buat tampilan thumbnail itu buat aplikasi apa? Itu banyak yang nanya. Jadi sekarang Bang Ido mau bahas tentang YouTube aja. Jadi Bang Ido itu buat ngedit video itu menggunakan aplikasi InShot. Nanti kalian bisa download aja langsung InShot ya. Oh, kalau nggak salah itu ada kok di apa, di Play Store itu ada aplikasi InShot. Itu langsung aja kalian download. Untuk tampilan thumbnail atau tampilan awal YouTube biar kelihatan menarik, itu Bang Ido pakai aplikasi PitchArt. Sekarang YouTube Bang Ido itu masih belum rame ya. Viewnya tuh masih dikit, tapi nggak apa-apa, yang penting tuh alhamdulillah bisa udah menempuh 1000 subscriber lebih sama 4000 jam tayang lebih. Itu udah bersyukur, bro, karena perjuangan YouTuber itu akan terasa ketika udah menempuh 1000 subscribe. Itu seneng banget pasti. Apalagi Bang Ido dulu itu apa? Bang Ido itu dapat 1000 subscribe sama 4000 jam tayang itu kan di Sambi atau di apa ya? Itu sambil pendidikan ke Jepang. Jadi Bang Ido itu enggak terlalu fokus ke YouTube, malah fokus buat menempuh belajar ke Jepang. Jadi ya anggap aja dulu tuh kayak main-main, nggak ada niatan buat nge-YouTube tuh. Bang Ido itu selalu upload video seminggu dua, seminggu tiga, itu rutin. Dan ternyata tuh ampuh banget, itu dapat subscribe-nya tuh cepet banget. Bahkan ya itu tadi 6 bulan bisa dapat 1000 subscribe. Itu kata teman saya tuh udah cepet. Karena teman Bang Ido itu juga bikin YouTube.
channel YouTube sama kayak Bang Jo itu hampir setahun masih belum sampai 1000. Jadi alhamdulillah Bang Jo itu sangat beruntung. Dan yang lebih parah lagi, Bang Jo itu dari awal nge-YouTube sampai sekarang ada di Jepang itu tetap pakai handphone. Dan ini handphone Bang Idoy yang Bang Idoy pakai buat ambil video, ya kan, buat ngerekam, buat ngedit, buat upload ke YouTube. Ini HP Bang Idoy mulai tahun 2017. Jadi Bang Idoy itu upload video ke YouTube itu pakai HP. Siapa pakai HP, pakai bro. Semua nggak pakai laptop atau nggak pakai. Bang Idoy semua pakai handphone. Jadi handphone Bang Idoy itu yang pertama buat upload ke YouTube itu pakai Samsung G7 Prime karena ya bagus. Jadi Bang Idoy pakai HP. Terus yang kedua ya alhamdulillah dapat rezeki bisa kebeli handphone ya yang dibilang tuh lumayan lah speknya, yaitu yang buat ngerekam ini. Itu Samsung S10 Plus ya alhamdulillah bro, karena ini speknya tinggi banget. Jadi itu buat kalian atau youtuber-youtuber pemula itu jangan terlalu apa ya kayak berambisi buat ngedapetin uang lah, karena pengorbanannya itu berat banget. Bang Edward saya ngerasain kayak upload video pertama ke YouTube itu kayaknya wah yang nonton kok dikit, jadi lemas, nggak semangat. Tapi Bang Edward itu nggak mikir itu, yang penting itu setiap minggu upload dan akhirnya bisa sampai 1000 subscribe, itu Bang Edward seneng banget. Yang seneng lagi itu Bang Edward ketika daftar itu ya apa Google AdSense atau buat iklan, naruh iklan, itu Bang Idoy itu seneng banget karena itu Bang Idoy dapat izin, maksudnya YouTube Bang Idoy itu bisa ada iklannya ketika Bang Idoy udah ada di Jepang. Jadi Bang Idoy nyampe Jepang itu saya lihat di handphone Bang Idoy udah bisa ada iklannya. Wah itu senengnya tuh double, udah ada di Jepang, YouTube udah dimonetisasi, wah itu senengnya double beneran. Jadi Bang Idoy sangat terima kasih. Oleh karena itu buat YouTuber pemula atau yang mau ngerilis YouTube itu saya usahakan tuh jangan terlalu fokus ke uang, itu fokus ke perjuangannya itu tadilah, persyaratan ke YouTube atau upload video, bikin video itu harus rutin tuh, karena ya semua itu benar kata pepatah lah, setiap usaha pasti ada hasilnya ya, seperti Bang Idoy lah. Dulu tuh cuma iseng-isengan nge-YouTube, tapi ya alhamdulillah bisa sampai 2000 subscriber. Oke, jadi sekian dulu video Bang Idoy. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, di-subscribe. Karena subscribe itu gratis, oke?